6 DPR berharap pemerintah bisa menjaga pasokan bahan pokok di bulan Ramadan ini. Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk menjaga agar stok bahan pokok sekaligus harganya tetap terkendali. Untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok di bulan Ramadan yang sering menjadi pemicu kenaikan harga, anggota DPR RI mendorong kerjasama lintas sektoral untuk menjaga pasokan bahan pokok. Ditemui usai sidang paripurna pembukaan masa sidang 5 di Gedung Nusantara 2 DPR RI di Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR Teguh Juwarno mengatakan, kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena kebutuhan yang tinggi. Untuk itu, pemerintah harus bisa menjaga pasokan bahan pokok di bulan Ramadan. Selain itu, pemerintah secara rutin dan berkala harus melakukan operasi pasar untuk memastikan bagaimana ketersediaan bahan-bahan pokok khususnya sembako pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini di mana kemudian kita harapkan bahwa suplai atas kebutuhan barang-barang tersebut bisa terpenuhi dengan demikian harga di, tinggi, di masyarakat khususnya bisa terkendali pada tingkat harga yang wajar. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Fadoli mengatakan, kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk menjaga stok bahan pokok sekaligus harga tetap terkendali. Saat ini yang perlu mendapat perhatian lebih adalah soal distribusi barang, baik dari perkotaan ke pedesaan maupun sebaliknya. Bekerja sama-sama melakukan pemantauan harga ini. Terkait distribusi, mesti harus kerjasama dengan distri, dengan perhubungan. Terkait pengadaan barang yang kaitan dengan pertanian, mesti harus kerjasama dengan Komisi 4 Pertanian. Nur Fuad dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.